rakit untuk ya? Kincang ya. Ya kincang rakit. Ini slayer, paket slayer semua. 1, 2, 3, 6 ekor. Ini 6 ekor berapa lagi ya? 500 ribu. 6 ekor cuma 500 ribu, gak nyampe 100 ribuan. 30, 35. Pola ini juga bagus sekali ya. Apa beko? Ada juga koaku ya guys. Ini koakunya jos. Koaku kiki piranan ge. 250. Oh, kira 250an. 250.000. Ini Matsuki koi. Ya, ngene wong Jepang ya. Kembarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari Minggu di Pasar Ikan Purwonegoro ya guys ya. Ini baru jam 5 lebih 15 menit. Ini hari Minggu ini sepertinya akan ramai ini ya guys ya. Ini sudah banyak orang. Walaupun masih dingin sekali, masih pagi sekali. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2023, semoga kedepannya semakin sukses, amin. Oke, untuk hari ini Abtot Channel membawa ikan koi yang lumayan gede-gede ini ya guys ya. Lumayan gede-gede. Ini hari Minggu ya, hari Minggu, semoga banyak penghobi koi yang nyari ikan bagus-bagus. Ini saya bawa ikan bagus-bagus. Nanti semoga ada yang datang ya guys ya. Suasananya juga lumayan rame ya, karena mungkin pas ini masih suasana liburan. Oke, nanti saya akan mampir ke tempat-tempat pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Purwonegoro ya, mereview harga-harga ikan koi yang ada di Pasar Ikan Purwonegoro. Untuk sementara ini saya mau review harga dagangan saya dulu ya, tapi ini belum saya buka ya guys ya. Kita coba tak buka dulu. Saya buka dulu ya guys ya, nanti ikan air yang bening. Nah ini dia guys ya, ikannya sudah saya buka ini. Ini saya ganti ke air yang bening dulu. Ini ada, ini akapekonya bagus ini. Ini ada akapeko jos. Nah tuh guys, akapekonya mantep. Pola ini juga bagus sekali ya, akapeko. Ada juga koaku ya guys. Koakunya jos. Koaku ada juga kinerin koaku ini ya guys, jos mantep kinerin koaku. Ada sangkenya juga ada ini ya, ini sangkenya juga mantep-mantep. Ukurannya mungkin 30 up ini ya, 30 lebih lah. Ada juga koaku ini jos, koaku mantul, koakunya juga bagus. Ada juga sangke, sangkenya juga bagus. Terus kinrin, teko kinrin, teko kinrinnya lumayan bagus. Ada juga isoa ini, isoanya juga mantap ini. Suminya mantap, hitam, pekat, polanya juga bagus. Isoa. Terus ada sangke ya, sangke ada ini kan. Apa ini nanti buat bonus ini kalau ada yang mau. Besar juga ini tanso jantan ini kayaknya ini. Iko jantan kayaknya. Oke, ini dibuang dulu. Nah, ini dibuang ya, ganti banyu yang bening, yang bening. Kayak lanjut nanti kayak tak ganti banyu yang bening dulu biar kelihatan cirengnya. Oh. Mau foto dingin. Oke, ini tipis, urung 6 juta kafe. Iya dipisah-pisah. Iya guys, sos mantep-mantep ikannya. Mantul, cuma sayang ini yang buat macam ini warnanya hitam, kalau yang buat macam warnanya biru ya kayak ikan dewa ini warnanya akan lebih bagus, lebih ngejreng.
ikan 11 ekor ya guys ya. Ikan 11 ekor. Ini kalau diambil semua murah saja ini 1,3. 1,3 ikan 11 ekor. Itu enggak ikan 10 ekor lah. 10 ekor kalau diambil semua cuma 1.300. Ikannya cocok, ukurannya juga gede ya. Ukurannya gede. 1,3 ambil semua, kalau milih beda ya guys. Tuh, ikannya mantap-mantap. Oke, lanjut nanti ya guys ya, ke tempat teman-teman yang lain guys. Lanjut gas nih, pasarnya lumayan ramai ya di minggu karena liburan. Ini lanjut nih, campur baur, ada soa, ada kusuri, ada siro, ada ici, apa gue orangnya gak patah malah kan. Ini kayak gini matsuba ya, matsuba ada masakan matsuba, ada campur-campur ukurannya ya, ini 10 cm ya enggak, 10-12 cm. Ini berapa kan? 7.500 ini sih unik ya, tapi menceng sayangnya. Nah, ada apa, kujakuan juga ada, ini siro ikari josh kemalak ya. Apa channel sip siap makin diborong gue milih-milih campur-campur ikannya, campur-campur sing gede-gede juga ada. Ini pilihan kita 8.500 atau jauh ya. Nah, 8.500. Ini ada banyak sekali stok ini pilihan kita. Ini pada 8,5. Ini 7,5. Ini 7,5 yang ini agak ukurannya agak gedean sedikit. Ini ikannya rame ini ya. Ikannya rame berbagai macam jenis, ini lumayan ada, lumayan lengkap ya. Ini juga ada ini yang beko-beko bocor, kayak siro tapi kayak beko ya, bocor-bocor. Ini ada, ini mungkin harganya lebih murah lagi karena ini ukurannya lebih kecil. Ini tadi 8,5 ya Tom ya, 8.500. Yang itu tadi 7,5. Yang mungkin bila mau ya, oh 8,5 sama, 8,5 sama yang ini. Cuma ini mayoritas kohaku, yang ini campur ada soa, ada siro, ada beko, ada kohaku. Sangkainya lah jarang ini sangkainya. Ada apa namanya, kujaku, kujaku juga ada kujakunya ya. Kucurinya juga ada itu kucurinya. Dicampur-campur ini ya. Ikannya bermacam-macam jenis. Kujakunya juga sebenarnya lumayan-lumayan. Kujakunya yang itu. Itu ada kujakunya ada yang lumayan. Oke lanjut nanti ya guys ya. Ini mau jalan lagi guys. Mau kuluk dulu sarapan. Kita sudah keroncongan. Lanjut nanti guys. Lanjut platinum player campur. Platinum Slayer campur tanah sing Slayer, tanah sing ga campur-campur ki piranan mbah, piranan 10 ribuan campur ya. Ini yang Slayer Slayer, yang ini enggak Slayer campur, ini 10 ribuan gede-gede kan, ini yang enggak Slayer gede-gede 10 ribuan ini, karena ini lumayan lah yang putih. Wah ini kos raci ya, mantap ya. 3 step, 1, 2, 3 3 step, pisang kayaknya tul-tul apik banget. Ini platinum player kohaku. Harganya gak tahu berapa itu orang emang lagi gak tahu kemana. Ukurannya ya 25-30an lah, ya 20 cm 20 lah, ini paling 22 cm, yang ini 30an. Kecil cuma satu itu yang kecil. Ini juga ada kapekoan santai, terus apa itu beko campur-campur. Ini piran bos yo plastik yo 7.500. Ini juga ada campur-campur ya, kuning obon-obonan ya. Cuma gak ada yang gindrin nih sayangnya. Saya lagi nyari yang gindrin. Selama ini gak dapat.
7.500 ini masih banyak sekali kan. Koi stoknya masih banyak sekali itu yang flyer-flyer dilap pakai cross channel koi. Di pasarnya masih lumayan ramai. Ini juga ada stok koi pemakuan kecil, campur-campur ini masih orang-orang warna ya, ini udah pakai wario, ini bos wario, ini orangnya juga nggak tahu kemana orangnya, mungkin lagi cari dagangan lagi yang lebih menarik apa gimana. Ini paling harganya sekitar, tadi yang ini mintanya 6.000-an yang ini, tadi saya sempat nanya. Ini 6.000, yang ini 5.000-an. Gila pakai bapak wario saja. Yang kecil tidak ada, itu paling 2.000 perak paling. Baju itu tidak lalu banyak. Oke, kasih lanjut nanti guys ke tempat teman-teman yang lain juga ya. Lanjut guys ya, bos-bos muda kayak lagi pada bos-bos muda ini lagi pada berembuk-rembuk ya, bawa ikannya jos-jos gede-gede ya, bawa ikannya besar-besar ya, ini besar-besar flyer ini dilapakai bos Nayu Koi Farm dari Rakit untuk ya, Kincang ya Kincang Rakit. Ini flyer, paket flyer semua 1, 2, 3, 6 ekor. Ini 6 ekor berapa lagi ya? 500.000. 6 ekor cuma 500.000. Gak nyampe 100.000-an. 30-35 cm. Orang nyampe 100-an. 100 kurang. Murah meriah. Ini layarnya juga jos-jos. Layarnya apa? Tebel. Gawa-gawa. Panjang-panjang. Ini ada platinumnya 1. Platinumnya cuma... apa? Sisik lebar apa ya, pohon terus ada ukun-ukun itulah pohonnya lah, campur-campur terus kaya piranan kaya? 250 oh kaya 250-an 250 ini Matsuki Koi kaya ini orang Jepang ya, ini Matsuki Koi kaya iya Matsuki Koi, Gemiwang apa ya? Gemiwang, Matsuki Koi itu Gemiwang, Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara. Ini dilapakai Matsuki Koi. Ini memang keturunan Jepang ya, dari nenek moyangnya dulu itu Jepang, jadi namanya Matsuki Koi Jos ya. Jepang, Blastran Matsuki Koi, Blastran India, Jepang India. Kipi lagi gede-gede ya. 300.000. Jiro lur 6 ekor apa ya? 7 ekor malah ya, 7 ekor 6 300.000 dilapake Matsuki Koi jos danaran ini Matsuki Koi ini Shiki Koi. Lanjut maning, terima kasih bos Matsuki Koi Nayu Koi Farm, amin. Jalan-jalan ini masih rame banget itu di sebelah selatan ya, di sebelah selatan itu orangnya masih penuh, masih berjubel-jubel. Ini juga ada, ini yang murah meriah ini ya, murah meriah ini cuma 2.000 perakan, 2.000 perakan slayer campur non slayer. Yang ini slayer ya, nah ini ada yang gak slayer, nah, ini gak ada yang gak slayer. Ini kenapa murah, ini ikannya masih muda jadi warnanya juga masih belum begitu jelek. Murah sekali 2.000 perak, ini masih 2.000 ya, masih dipakai 2.000 perak platinuman. Ini dilapakai bapak kopi. Lanjut lagi guys, nanti ya guys ya, lanjut jalan-jalannya. Lanjut lapakai bos channel ya guys. Ya piranan piran gue piranan iwak pira rongew matus ki pira kia ki pada 5.000 kok ki 5.000 ki beda kia ki 5.000 ekornya panjang jos temu. Oh iya ki super kia kursi bos
Kayak ana sing lebih jos ge. Ekornya panjang super ge. Super ya ekornya panjang banget. 5.000 rupiah. Yang itu 2.500 itu 2.500 kayak pira mikir ibu? Belum apa apik kok guys, telung ibu perak 3.000 perak ya. 3.000 ikan apa apik? 3.000 rupiah ini dilapake bos channel ini ya, bos channel. Ikannya lumayan lumayan. Tapi juga ada bayarnya platinum ada. Tamu-tamu telung ibu tawa telung ibu. Main temen kita buat kayak piraan kayak. Emang ibu 10.000 ini 10.000-an apa peku 10.000-an gede-gede selajar Pak 10.000-an oke itu ya guys ya review singkat harga ikan koi yang jadi pasar ikan burung boro semoga bisa menghibur dan membantu teman-teman pas belanja ikan koi di pasar ikan burung boro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.